Alright, kembali lagi bersama gue di Garamel. Okay, di video kali ini gue akan membuat video unboxing Yu-Gi-Oh! Mega Team 2022-2023. Okay, tanpa basa-basi kita lanjut unboxing. Nah, ini dia penampakan kotaknya guys ya. Okay, ini ori ya. Dia ada kotak apanya? Timbul deh. Jadi kayak asli gitu, poneglyphnya apa? Poneglyph apa ya anjir? Oke, gitu dah pokoknya. Hiasan-hiasan bahasa aliennya pokoknya. Dan ini adalah Megatin yang 2022. Oke. Dan ini yang gue beli yang 2023. Versi 20 tahun official Century. Oke. Oke. Ini dia ada tulisannya. Oke, kita lanjut unboxing ya guys ya. Pertama kita akan unboxing yang 2022 dulu ya guys ya. Oke, dengan ritual kita yaitu menggunakan pisau karambit. Oke, mari kita unboxing. Lama banget. Oke, kita buka saja. Wih, di Yu-Gi-Oh cuy. Ori, bukan KW. Wanjae. Titididit. Oke. Waduh, gila keren banget cuy. Kayak apa gitu ya, anjir. Kayak apa gitu dah. Gua kembali ke zaman batu dah pokoknya. Wih, di premium banget cuy. Nih, GG banget 3D-nya, anjay, cihuy banget cuy. Nih dalamnya, wih, emas cuy. Tapi gua kagak dapat ininya ya, anjay. Gua kagak dapat itunya. Anunya. Atau kita coba lagi yang 2023 nih, unboxing yang 2023. Oke. Okay. Unboxing 2023 sekalian biar nggak pakai lama, kita unboxing dua-dua. Oke, ini dia 25 tahun. Syok. Anjay. Dark Magician cuy. Secret rare. Wanjir. Gue belum punya nih secret rare. Spesial 25 tahun Century coy. Bisa dilihat nih, ada watermarknya. Ya elah, nempel di kartu lagi coy. Gak asik coy. Ya elah. Oke lah, buat koleksi. Biar pernah unboxing Megatin ya kan guys. Oke, kita simpan nih. Widih, wanjay, keren banget cuy. Tapi kalau di kamera kurang kelihatan sih. Coba kalau diperdekat. Si Secret Rare ini kurang terlihat sih. Nah, gini nampak nih. Asli sih kalau pakai mata gini cantik banget. Oke, kita simpan. Widih, satu koleksi terbuka. Oke, ini yang 2023, ini 2022. Oke, kita buka yang 2022 dulu. Oh, gila sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Widih. Membukanya itu guys, enak banget anjir. Kayak buka saset apa ya gitu. Widih, kita pertama dapat Jigsaw Aliens. Oke, ini paling harga 5.000 gituan dah pokoknya. Karena rarity-nya kecil ya. Rarity-nya common nih. Kalau beginian common nih. Kita dapat WZ
W Pegasus Twin Saber, gua kagak tahu harganya tapi lumayan. Oke, okay. Life Twin Sikil Frost, oke, okay. Gaiar Mor Dragon Cell, Dimension Shifter, oke, okay. Incredible Ecclesia, waduh mampus kita cok, secret rare lagi Dimension Shifter, waduh pembukaan yang bagus, oke, okay, oke, okay. Cyanet Cross Wipe. Tapi untuk harga nanti gua edit lagi biar bisa dilihat di layar ya. Oke, ini Beat Trooper, MGK, Gungkan Suspiar, oke, MGK. Oke, lumayan. Opening yang bagus. Mari kita simpan. Oke, kita buka lagi yang Megatin 2022. Paket kedua. Di sini ada 2 paket ya, guys ya. 3 paket dan ini isinya ada berapa ya? 43 kayaknya. Tunggu. Antara 30 lebih gitu deh pokoknya. Gua kagak tahu persisnya berapa, tapi kayaknya ada tulisannya sih. Oh, 18. Yaelah, 18 ternyata. 18. Oke, kita buka lagi. Bismillah. Tuh. Kita belum tahu aromanya gimana nih. Oke, kita buka dulu terus cuma aromanya. Widih, kok bau ya anjay? Bau, cok. Bau apa gitu ya? Bau COVID anjir. Oke, kita buka yang nih. Kita dapat pertama branded in white. Yamori Mori Hidden Spring Wedi White Baking, oke, okay, baik, bagus. Da Bujikang Sunfine Cross Breed, oke, okay, kita dapat super rare, nggak tahu ini harganya berapa. Flawandris, waduh mantap. Alfine, oke, okay. Danger, apa ya, ultra rare. Gua dapat ultra rare. Wah, small world. Oke. Okay. Secret rare. Ini ada silver rare. Oke, okay, ini ada Cyanet Trickstar, Sunfine, MGK, MGK Dragon, Beat Trooper. Oke. Okay. Kita simpan lagi. Oke, okay, paket yang kedua. Oke, okay, kita buka lagi. Mantap. Oke, kita pakai ritual apa ya guys ya, 5 kartu ke belakang. Oke, kita buka kebalik cok, ya elah, ya udah nggak apa-apa, lanjut. Gungkang Gunship pertama, branded in high spirit undead, salah, Shinobi Sek Meow Cycle, nggak tahu apa ya. Gizmek UNI Basel Roshut EMR Master Diploman, mantap. Super Rare Life Twin Virtual Gates One, gue udah punya sih. Wow, widih, Dark Ruler nomor cuy. Ini gue dapat apa nih? Kok hologramnya nggak ada ya anjay? Hologramnya nggak ada cuy. Kayaknya Gold Rare doang sih ini. Heritage of the Light, oke, okay. Despian Quaritis, wanjay, oke, okay. good, that's good, wadih, oke, okay. Paket yang pertama kita sudah selesai, sekarang kita lanjut ke paket yang Megatin 2023, oke, okay. Kita simpan dulu ini guys. Jujur gue belum tahu harga-harga Yu-Gi-Oh sekarang karena harga dulu itu beda ya, karena nggak ada kartu baru jadi reprint mulu gitu. Oke, okay. Yang kita dapat raritinya bagus nih, ada 12 13 14 15, oke, okay, ada 15 ya guys ya. Jadi dalam satu pack itu ada 15 rarity yang kilat dah pokoknya, ada yang super rare, ada yang ultra rare, ada secret rare. Dan ini gue kurang tahu harganya, tapi ini
sepertinya ada yang mahal gitu ya, ada yang seratusan. Dulu seratusan, sekarang gue nggak tahu ini berapaan, tapi oke lah. Gue belinya nih karena iseng doang, karena pengen tahu doang ya, pengen aja gitu. Oke, kita lanjut yang ke pack yang 2023, 25 tahun century. Oke, kita buka lagi. Ritual pembukaan, kita buka dengan aromanya. Oke, tetap bau cok, bau lem gitu ya, kirain karena bau covid doang. Oke, oh ini 16 dark magician. Wey, beda. Oke, kita lanjut yang dari atas. Oke, Ursa Tick biasa. Oke, hijau, swagger, fire opal head. Oke, Widi, kita tutup dulu. Fire opal head, oke, lumayan. Pit knight, oke. Alba Lenatus Abyss Dragon, ini bukan kartu Albas ya? Gak tau deh, gue. Widih, lumayan nih. Unik, anjay. Lumayan nih harganya. Oke, Kastira, oke. Mazen, oke lah. Noble Knight, Amazonas, Thunder. Alright, oke. Bruh. Oke, jadi ini tadi dia hasil unboxing gue yang waktu video yang kepotong tadi, yang waktu mati tadi ya. Jadi gue sempat unboxing semua, jadi ya kagak terlihat video, jadi gue ulangi lagi dah pokoknya. Oke, di sini kita dapat Digi Jamming paling 3000, Game Knight 3000, Starlit Papillon, yaulah pasti common, pasti harganya 5000 ke bawah. 3000, oke. Dapat Armor Factor Pain Exclusion, kita dapat Ultra Rare Therion Charge, ini berapa ya, 10 kayaknya, sama Scareclaw, oke ya, ini lumayan nih. Prismatic Secret Rare 35000, ini Dark the Charmer kurang tahu tapi kayaknya di atas 10000. Amazonas Spiritualis kita paling 10. Labyrinth Kuklok 3000, Labyrinth Setup 3000, Ranix Meeting Toll 3000, Thunder Discharge kurang tahu kayaknya 3000, anggap aja 3000, common. Scareclaw, Dimorphia, Timaeus kita dapat nih, gila nih harganya. Prismatic Secret Rare nih, ini 100000, gila. Oke, Weather Forecast paling 3000, Libromancer Terrors in the Night, Libromancer Agent Intervention, Nauru the Aries, kita dapat Super Rare, ini harganya paling 10. 3 Predaplan Buffo Blikula 3000, Bestial berapa ya, kalau nggak salah 80.000 sampai 100.000 dah. Oke. Terus kita dapat lagi nih. Ariana the Labyrinth Serpent. Wah, gila nih, prismatic secret rare coy. Wih, di Labyrinth 100.000 nih. Tobari Sky Ninja 3.000, Crosskeeper, Esports ini rare kayaknya 5.000. Exo Sister, oke, ini GG sih, tapi nggak tahu harganya, kayaknya 3.000. Amazonas 3.000, apa ya 3.000. Nah ini Wandering nih, ini paling berapa ya, 30 kayaknya. Oke, kita dapat Fire Opal Head 10.000. oke, jadi harga yang telah diakumulasikan sekitaran kita dapat 700.000 lebih gitu ya guys ya. Jadi dua tin yang gua beli tadi itu harganya setara 600.000 guys. Dari total yang keuntungan yang kita dapat itu bisa mencapai 200.000 ya. Kalau dihitung-hitung sih untung, tapi yang beli siapa dah gitu. Karena gua menjual di Tokopedia, jadi kalian bisa melihat barang dagangan gua
pada link deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.